Greenish created it. Haaland wheeling away. Erling Haaland berhasil mencetak gol debutnya di tur pramusim Bayern Munchen versus Manchester City pada hari Minggu tanggal 24 bulan 7 2022. Sebagaimana diketahui bahwa Manchester City menjalani laga tur pramusim keduanya dengan menghadapi Bayern Munchen di Amerika Serikat. Laga ini menandai debut Erling Haaland yang memutuskan bergabung dengan Manchester City usia meninggalkan Borussia Dortmund di bursa transfer musim panas ini. Seperti umumnya, penyerang yang tampil degolil di sebuah klub, Erling Haaland akan menggunakan nomor punggung 9 selepas ekangnya Gabriel Jesus dari Manchester City ke Arsenal. Sebelumnya, penyerang yang direkrut dengan biaya 51 juta pounds itu melewatkan laga pertama tur pramusim mencuti, yakni saat menang 2-1 atas klub Amerika. Haaland sendiri dipercaya Pep Guardiola langsung menjadi starter dalam laga melawan Bayern Munchen. Sejak awal laga, The Citizen sudah menunjukkan dominasi untuk memiliki sejumlah peluang. Kemudian tak membutuhkan waktu lama, Manchester City akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-12. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland, sang pencetak golnya. Ya, dalam video yang dilansir dari ESPN, Haaland sukses membawa pasukan Pep Guardiola unggul 1-0 lewat golnya yang sangat ciamik tepat di depan gawang. Diawali dari aksi tendangan Kevin De Bruyne usai berhasil menangkan perebutan bola depan garis kotak penalti Bayer. Pemain asal Belgia ini kemudian mengirimkan umpan pendek kepada Jack Grealish di area kotak penalti. Grealish kemudian mengirimkan umpan di kotak 6 yard yang langsung disontek oleh Haaland. Haaland sendiri sudah memposisikan dirinya tepat di depan gawang. Dia dengan cepat melakukan pressing begitu bola mendarat di kakinya. Sementara sang kiper Bayern Munchen terlihat kaget begitu bola sudah menjebol gawangnya. Gol ini pun membuat Haaland seolah-olah resmi menjadi pemain Manchester City dan siap memperbanyak koleksi gol di kesempatan berikutnya. Sayangnya, selesai Haaland mencetak gol, wasit memutuskan untuk memberhentikan pertandingan Bayern Munchen versus Manchester City karena cuaca buruk. Awal badai dan petir menyebar terlihat di atas langit Lambeau Amerika Serikat. Itulah pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru bersama. Kalian setuju? Tekan tombol subscribe. Terima kasih, Mator Saklangkong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola, salam.